Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beta Peace Chandra. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah subscribe, like, and comment ya. Yang belum subscribe mohon di subscribe untuk membangun channel di Beta Peace Chandra nya. Biar semangat bikin konten ya teman-teman. Oke, kali ini saya mau membuat aquascape nih untuk ikan cupang giant. Tapi kita mau membuat aquascape, konsepnya sih kita dari alam ya, dari ya, kalau contohnya dari rerumputan sawah atau ranting-ranting yang sudah kering. Di sini saya menggunakan soliter ukuran panjang 30, lebarnya 20. Pokoknya ikutin aja ya keseruan dari saya untuk membuat aquascape-nya. Oke, teman-teman, sebelumnya tadi saya udah mencari rumputan sawah ya, atau tanaman air yang di sawah. Saya udah mencari. Oke, kita buat tahap demi tahapnya ya. Kita pertama-tama taruhin rumput sawah dulu nih teman-teman ya, ditunggu aja hasilnya. Oke, dilanjut pohon rumput yang berikutnya.
kita masih proses pemasangan rumput-rumputnya nih teman-teman ya. Jangan lupa ini pakai soliter ya teman-teman, bukan akuarium. Dan ini juga ukurannya ya seperti keramik, yang ukuran 30x20. Kita pakai konsep sawah. Oke. Kita pakai dasarnya media tanah juga ya, teman-teman, biar tanamannya tetap hidup. Oke, kita sekarang masukin pasir malangan teman-teman. Kita masukin sedikit-sedikit.
kita siram dulu tanamannya biar agak subur. Biar dia subur dulu baru nanti kita isiin air. Ini ala beta piscandra aja ya. Gue syukur ada yang suka nih. Kita masalahnya pakai konsep alam aja, lari di sawah. Teman-teman nanti mau ngasih hiasan apa lagi, batu-batuan atau apa, nggak masalah ini teman-teman. Masa sih ingin naruhin batu-batu hias itu Oke, kita lagi nambahin pohonan lagi nih teman-teman nih. Oke, teman-teman kita proses pengisian air nih. Ya, kita tatakin dulu sama ini nih. Biar enggak pada rusak. Dan airnya kecil aja, teman-teman. Kita masukin air dan prosesnya.
Oke, kita menunggu airnya bening, nanti baru kita masukin ikan. Oke, ini teman-teman nih udah jadi nih. Nah, hasilnya nih. Nanti kita lihat hasil di malam hari. Ini konsepnya sawah. Dan juga sebenarnya sih bisa pakai tanaman sintetis. Ini juga udah bisa sih awet lah seminggu, karena kan cupang sering ganti air jadinya ya nggak masalah. Ini kita pakai konsep lah, konsep sawah. Oke, ntar kita lihat di malam harinya. Oke, ini teman-teman udah jadi nih akhir closingnya nih. Aquascape alam. Buat teman-teman nih, jangan lupa didukung terus ya channel Beta Fish Chandra-nya. Dan jangan lupa di follow Instagram-nya. Nanti ada di skrip atas. Mohon dukungannya untuk semua nih. Terima kasih nih udah subscribe, like, and komennya. Jadi aku pasti coba. Oke, jangan lupa subscribe. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia.